Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan Ada kabar gembira BLT BBJS Ketenagakerjaan tahap pertama Sudah mulai cair di berbagai wilayah di Indonesia di tanggal 10 Agustus 2021 atau di minggu kedua bulan Agustus 2021. Berikut ini adalah ciri-ciri untuk mengetahui apakah BLT BBJS 1 juta rupiah bisa cair atau tidak di rekening teman-teman semuanya. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, saya doakan agar teman-teman semua mendapatkan rezeki yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen, sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mulai menyalurkan bantuan subsidi upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang terkena dampak COVID-19 yang berada di wilayah PPKM level 3 dan level 4. Bantuan ini sudah disalurkan di minggu kedua bulan Agustus 2021 atau bertepatan pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Dan ini adalah bantuan BLT BPJS tahap yang pertama yang ditransfer ke 947.499 pekerja di berbagai wilayah di Indonesia. Yang menggunakan Bank Himbara untuk Bank BRI dan Bank Mandiri ya. Kemudian akan disusul oleh Bank BNI dan Bank BTN. Jadi untuk penyaluran BLT-BBJS di bulan Agustus ini akan dibagi beberapa tahap. Bisa sampai dengan 5 atau 6 tahap karena untuk tahap pertama saja baru 900.000 ribu penerima. Jadi, masih sekitar 7.7 juta pekerja lagi yang akan mendapatkan bantuan 1 juta rupiah dari pemerintah, ya, yang belum ditransfer sekitar 7.7 juta pekerja lagi. Inilah beberapa teman-teman pekerja yang sudah cair bantuan sebesar 1 juta rupiah dari pemerintah. Yang pertama dari Bank BRI, ya, untuk saudara Rosalina, ini teman saya, Rosalina sudah cair untuk... BLT sebesar rp juta rupiah di tanggal 10 Agustus 2021 jadi untuk hari pertama di tanggal 10 dicairkan untuk bank BRI kemudian ini dari teman saya juga di Jawa Timur juga sudah cair ya untuk BLT senilai rp juta rupiah cair tanggal 10 Agustus 2021 ini juga teman kita dari daerah Jakarta juga sudah cair untuk BLT sebesar 1 juta rupiah. Kemudian untuk teman saya juga di daerah Cirebon untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri itu di hari kedua ya di tanggal 11 sudah cair. Untuk Bank Mandiri sudah mulai cair di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian ini teman saya juga dari wilayah Jawa Tengah juga sudah cair untuk Bank Mandiri di tanggal 11 Agustus 2021 jadi bagi teman-teman yang memakai bank-bank himbara kemungkinan akan lebih cepat pencairannya dibanding dengan bank-bank swasta ya karena untuk bank swasta informasinya akan dibuatkan dulu untuk rekening-rekening bank himbara ini adalah perbedaan skema BSU tahun 2020 dan tahun 2021 untuk tahun 2020 batas gaji atau upah Penerima maksimal sebesar 5 juta rupiah, yang kedua tidak ada batas wilayah, jadi semua wilayah di Indonesia cair ya. Untuk yang ketiga, dana yang diterima oleh penerima PSU adalah 600.000 rupiah per bulan selama empat kali sebesar 2.400.000 rupiah. Yang keempat, penyaluran dana PSU menggunakan rekening pribadi penerima PSU, jadi semua rekening, baik itu bank Himbara maupun bank swasta, bisa cair di tahun 2021. Dua 20, 20 maksudnya. Untuk tahun 2021, yang pertama batasan maksimal sebesar Rp3.500.000 dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah UMP atau UMK lebih dari 3.500 maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK yang dibulatkan di atas hingga ratusan ribu rupiah. Contohnya di Jakarta dengan UMR sebesar 4.400 bisa mendapatkan bantuan BSU 1 juta ini ya yang di tahun 2021. Kemudian untuk poin kedua, BSU diberikan kepada pekerja atau buruh di wilayah PPKM level 3 dan level 4 juga di Aceh juga mendapatkan bantuan ini. Kemudian diutamakan bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate. Perdagangan dan jasa Kecuali jasa pendidikan dan kesehatan Tidak bisa ya Dana yang diterima oleh penerima BSU Sebesar 500 ribu rupiah per bulan Dan disalurkan sekaligus untuk dua bulan sekaligus Yaitu 1 juta rupiah Kemudian penyaluran dana BSU Akan disalurkan melalui Empat bank himbara Yakni bank BRI Bank BNI Bank BTN dan bank mandiri Khusus provinsi Aceh akan menggunakan Bank Syariah Indonesia. Jadi di sini tidak ada penyaluran melalui bank swasta ya. Nantinya teman-teman yang memiliki bank swasta akan dibuatkan rekening baru oleh Kemnaker untuk penyaluran BSU 1 juta rupiah. Berikut ini adalah ciri-ciri apakah teman-teman lolos sebagai penerima BLT BPJS sebesar 1 juta rupiah Teman-teman tinggal masuk saja ke link sso bpjs ketenagakerjaan.go.id ya lewat google Terus teman-teman tinggal masukkan email dan password, password ya. Terus uh, saya klik saya bukan robot. Kemudian teman-teman akan masuk ke BPJSKu di sini. Teman-teman tinggal pilih uh, tulisan bantuan subsidi upah ya. Teman-teman klik saja tulisan bantuan subsidi upah. Kemudian apabila terdapat tulisan seperti ini bantuan subsidi upah. Data yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan masih dalam verifikasi persyaratan sesuai dengan pemenaker nomor 16 tahun 2021 Berarti data teman-teman baru di verifikasi ya oleh e, kemenaker Jadi masih butuh waktu e, sekitar seminggu atau dua minggu lagi untuk proses pencairannya jadi teman-teman yang uh, tulisannya seperti ini, jadi proses pencairannya masih lama ya untuk uh, pencairan BLT BBJS 1 juta rupiah. Jadi teman-teman yang uh, keterangannya seperti ini, berarti masih uh, sekitar satu minggu atau dua minggu lagi untuk pencairan BLT BBJS 1 juta rupiah. Kemudian untuk yang tulisan seperti ini, bantuan subsidi upah Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi atau upah. Untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemenaker, proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Pemenakar nomor 16 tahun 2021. Kalau yang keterangannya seperti ini berarti teman-teman sudah bisa dicairkan ya untuk BLT BPJS sebesar 1 juta rupiah. Di tahap pertama atau tahap yang kedua, ya. Jadi, untuk tahap yang pertama, keterangannya seperti ini. Kemudian, di tahap yang kedua juga seperti ini, ya, yang akan cair, ya. Jadi, teman-teman yang akan cair di gelombang selanjutnya akan tertulis seperti ini: bantuan subsidi upah Anda lolos verifikasi. Kemudian, apabila ada keterangan seperti ini, bantuan subsidi upah tanda silang, maka berarti teman-teman tidak berhak mendapatkan bantuan ini karena lokasi perusahaan yang dilaporkan kepada BPJS tidak memenuhi persyaratan karena berada di luar zona PPKM level 3 dan level 4 jadi teman-teman apabila dicek ada tanda silang berarti teman-teman tidak lolos untuk mendapatkan bantuan senilai 1 juta rupiah semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh